Foto ini merupakan gambar Riko, usia 30 tahun, dan Yulianto, 35 tahun. Keduanya merupakan warga Parit Culum 1 dan 2, Kecamatan Sabak Barat. Mereka diduga pengikut gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Yulianto dan Riko dikabarkan telah lama menghilang dan diduga pergi ke Kalimantan untuk bergabung dengan anggota Gavatar lainnya. Deslinawati, adik Yulianto, mengaku ia bersama suaminya pernah diajak sang kakak Yulianto untuk bergabung, namun dirinya menolak. Deslinawati menyebut tidak ada yang aneh terhadap keseharian kakaknya Yulianto, baik cara bergaul ataupun cara ibadahnya. Sudah 5 bulan. Sudah 5 bulan. Sebelumnya tinggal di sini. Di Jambi. Oh, di Jambi. Cuman itu Abang Ayu ya? Iya. Dia ikut itu bersama istrinya juga? Sama istrinya juga. Satu keluarga dia ikut ya? Kalau pamitannya dulu bukan? Pamitannya dulu sempat itu larang. Pamitan dulu kata mencari kerja. Ada proyek. Dia kan dulu asalnya kan main proyek. Agus Rasau, Jambi TV.